Nungguin apa nih? Waduh. Eid Mubarak Idul Fitri. Halo guys, balik lagi di Infection. Gimana kabar kalian hari ini? Hari ini tuh udah ada yang lebaran, tapi ada juga yang belum lebaran. It's okay, gak apa-apa. Namanya juga perbedaan, pasti ada. Yang penting yang sudah lebaran, selamat lebaran. Dan yang belum lebaran, ditunggu aja. Kan kurang sehari. Ya mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang berkah, lebaran yang berkah, dan lebaran yang karim. Langsung aja kita ke videonya, tapi sebelum ke videonya jangan lupa like, share, dan subscribe. Gimana outfit lebaran aku hari ini? Tentunya langsung aja kunjungi evastore.id kalau kalian mau outfit yang kece kayak gini. Dijamin murah, meriah, dan berkualitas. Langsung aja kita ke konten. 1 Syawal 1444 jatuh pada hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Masehi. Saudara sekalian, ini tadi laporan sidang isbat yang baru dilaksanakan dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah itu sudah menetapkan tanggal 22. Tapi kalau besok sudah ada yang lebaran, ya it's okay. Nggak apa-apa. Ini namanya juga perbedaan lah, pasti ada, tapi jangan sampai terpecah belah gitu. Kita ikuti aja instruksi pemerintah. Baju biru, apa nih? Apa sih cuy? Buka celana cuy, ini ngapain buka celana kunyuk? Tuh, ayo, ngapain ayo, buka celana, ayo. Astagfirullahaladzim, stay halal. Nah, kembarannya ojol, bukan, kembarannya ojol. Untung dipotong gitu ya. Aji, astagfirullahaladzim. Wanita kan di luar sana banyak. Tapi kenapa abang ojol ini kok malah milih ayam gitu? Apa saking frustasinya dia untuk cari pasangan nggak dapat atau gimana? Waduh, Khairul Anam. Mending bikin sendiri lah ya, daripada beli baju lebaran. Lebih hemat, lebih praktis. Outfit diajak ayang bukber. Nih, bukber. Kemarin yang bukber siapa? Aduh, diajak kayak gini outfitnya. Diajak ayang gitu. Emang ya, kalau diajak sama ayang tuh harus kece, minimal keren. Bro, lebaran kali ini lu nggak apa-apa kan? Lebaran kali ini tanpa seorang ibu. Aduh. Waduh. Lebaran tanpa orang tersayang tuh bagaikan apa ya? Kayak makanan hambar gitu. Nggak ada rasanya. Lebaran kali ini tanpa orang tua. Aduh, ya ampun. Kita doakan aja semoga kalian yang masih punya orang tua diberi umur panjang. Kedua orang tua diberi umur panjang, diberi kesehatan, diberi rezeki yang halal dan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Nungguin apa nih? Waduh. Eid Mubarak Idul Fitri. Eid Mubarak Idul Fitri. Selamat Idul Fitri yang udah apa, yang sudah hari raya, dan yang belum juga selamat ya. Ditunggu aja. Wih, THR bro. Wah, 1000. Widih. Loh.
Ternyata di dalam amplop masih ada amplop. Kirain uang 100 ribu asli, ternyata itu cuma amplop. Win rate puasa 100%, win rate tarawih 20%, win rate begadang 100%. Ayo di sini siapa yang win rate-nya 100%? Ya alhamdulillah aku 100% win rate puasanya. Yang lainnya minus. Dari overlink, win rate puasa 100%, win rate tarawih 20%, win rate mabar FF 99,9%. Win rate FF lagi. Besok tuh masih ada yang puasa, bro. Ya, kalau mau konten kayak gini ya habis lebaran aja lah ya. Habis lebaran deh. Oke deh, habis lebaran deh kita kayak gini. Oke. Muhammadiyah dan NU sepakat menetapkan bahwa besok pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 akan dilaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat, oke, nice. Kita sepakat itu, sepakat di dalam satu kesatuan yang sama. Hari Jumat, sepakat bahwa akan ada sholat Jumat. Hah? Apa lagi? Si. I love you. I love you. Pak Satpam, Pak Satpam. Tak kira ke apa ngono? Jebulane I love you. Yo, enggak apa-apa sih. Apakah ini Gubernur Lampung? Bukan, dia Pak Satpam. Hati-hati loh, nanti kamu digondol. Speechless. Sepertinya seru. Mulai nih mendekati lebaran kayak gini nih. Mulai. Perudalan lagi, udah mau lebaran mulai. Coba dong review temennya yang Jawa. Boleh, kenalin nih, Javanese Tea Edition. Karena Jawa adalah kunci. Waduh. Berbeda dengan seri-seri sebelumnya, seri yang ini sangatlah spesial. Wow, siapkan mental, siapkan arah tujuan. Kita siapkan mental supaya menonton drama Steve ini enjoy. Guys, karena mendapatkan banyak update dari pemerintah kita, seperti update infrastruktur, update transportasi, maupun fitur-fitur penunjang lainnya yang hanya berpusat pada Pulau Jawa aja. Aduh! Padahal sumber daya alamnya diambil dari pulau lain. Oh iya, perbedaan yang paling mencolok dari seri Jawa dan seri Cina terdapat pada fitur politiknya. Dimana seri Jawa bisa meng-unlock fitur seperti pejabat, PNS, bahkan sampai presiden loh. Untuk daya tahan baterai dari seri ini, jangan ditanyain deh. Mereka terkenal dengan fast charging dan juga daya tahan baterainya yang sangatlah badak. Cukup diisi dengan Etrajos dan juga rokok surya, mereka bisa merender candi besar dalam satu malam saja. Kalian takut candi gak bisa? Besar dalam satu malam. Masih banyak kok, bahkan kita sampai ekspor ke Suriname loh. Aduh, ini fakta. Selama di lautan, fakta. Karena Jawa adalah kunci. Kunci maksudnya kunci kesuksesan. Bukan kunci-kunci yang lain. Karena Jawa adalah kunci. Lagu suung bang kalau bisa. Lah bisa, gas. Bentar, ini versi Arab, versi Arab itu ya. Lagu suung emang bisa diarapin. Kayak apa nih cuy? Ada mutar bulu mutar dana jua. Bentar. Ini kenapa jadi ini kenapa jadi kayak gini gitu? Alkun jafun kamis limah sulun fisik ni ana mutar anta mutar bulu mutar tanah ajuamu. Alkun jafun kamis limah sulun fisik ni rufisat sapu bakoro semuruhu aswa lahko ya dikas diko iyo dikak eksimer du adu biyung luk tu luk tu ana fi hairo kamis libada dorbi ana akhru cimal janub syat kun gorbun. Lagu suwung dijadiin versi Arab. Kami dari keluarga Pasar Bedok mengucapkan
poso bedong cah cilik-cilik. Ya pancen sih cah cilik-cilik poso bedong ya. Ya beda harus sing wong tua-tua ya. Wong tua-tua ana lah sing poso bedog. Biasanya ini berubah cuy. Ini berubah jadi apa cuy? Mungkin ini waktu sekolah ya. Waduh, tuh kan biasa cewek kalau pas apa pas saat sekolah itu ya biasa bisa dilihat lah dekil jelek ya pokoknya ya jelek banget. Tapi kalau sudah lulus tahu duit tahu pekerjaan jadi cantik bes yakin pangkling kalian pasti ya. Uang hasil korupsi pajak masih banyak tapi bingung buat apa. Ambil ini aja. Ini sanca kembang albino atau Malayopiton reticulatus. Karakter dari ular ini. Wait. Duit korupsi masih banyak. Yuk investasi yuk. Gitu harusnya. Gua dong kasih kata-kata buat Dimas. Kata-kata Dimas. Dimas kalau mau deketin gua sadar diri lah lu ngaca. Ngaca Dimas. Mending Dimas aku saranin jangan sama dia. Keputusanmu sudah tepat nih, Mas. Warman Diwardi. Pak Slamet. Ya, Pak Slamet. Ngacara itu biasanya kan bukber. Buka bersama, bukan mokel bareng. Kenapa gak mau pacaran lagi? Males ah soalnya baru sehari pacaran udah mau dientot aja. Mending nikah aja. Malam pertama langsung di end. Unboxing maksudnya, unboxing. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Aku Eva Farhan dan sekeluarga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bertemu lagi di Ramadan tahun depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.